Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Ini ada satu produk terbaru ya. Ini Predator 38 yang jenis bogel atau mini. Ini chambernya, ini chambernya memakai chamber tumbuk. Untuk ini panjang larasnya, panjang laras ini memiliki panjang laras 40, alur 12 dan OD 9. Ini sangat mantap ini. Menggunakan popor maju mundur, bisa dicopot. Bisa dicopot ini, sangat ringan. Untuk popornya ini menggunakan popor grip oli ya, jadi agak lentur, tidak kaku. Kalau yang kami itu kaku kawan, kalau yang ini lentur dan mudah dipegang satu tangan. Untuk pengisiannya ini sudah menggunakan mini coupler, tidak menggunakan dart. Kalau menggunakan dart itu perlu menggunakan mini coupler jantan, dan ini langsung bisa dicolok ke pompanya langsung. Ya, ini kawan-kawan yang belum tahu ya, ini setelan bawah ini bisa di setel maju mundur sesuai selera ini. Tinggal dikendalin aja ini, bautnya di sini. Bisa dimundurkan, bisa dimajukan. Untuk tabungnya ini menggunakan tabung dual panjang 25 dan manometernya terdapat di depan. Oke, untuk kapasitas angin ini sama seperti yang Predator 38 tumpuk yang biasa itu, dan yang monolet juga sama. Kapasitas 2700 PSI, aman manometer. Dan untuk harganya ini sendiri, harga normalnya itu dibanderol Rp3.200.000. Untuk harga promo sekarang ini cukup Rp2.700.000. Sudah mendapatkan tali sandang, tas kamu, ini tas kamunya ya. Tapi kalau yang pakai pompa ya ada sakunya 3, dan juga ada buat pompanya pakai tele ya saku 3 saja. Kalau non tele ya tasnya pakai jaring ini. Tak lupa juga ini ada gantungan peluru bonus, magazine isi 14 kon atau 14 peluru, peluru tasnya ini tergantung dari segi cocoknya pakai BM, Hercules atau Canon. Ini juga yang takut di luar sana ketangkap polisi, ini tentu aman nih. Aman, senjata paling aman, resmi, hanya di CV AS Outdoor. Ini aman, resmi, dan juga terpercaya. Ini juga terdapat peredam, peredam UGI Ultimate dari CV AS Outdoor yang tentunya super senyap, memiliki ukuran paling besar di antara toko-toko di luar sana. Soalnya peredamnya ini bonusnya paling besar ini. Super senyap. Oke, untuk pelanggan kami yang bingung dengan peredamnya kok bisa nggak nitik itu gimana? Masalahnya itu Anda itu cara memasangnya tidak sesuai aturan atau tidak pas dengan leternya.
Sekarang ini Mas Syafiq atau Tes Akurasi Mas Teku itu sudah mengasih letter di sini. Dan di senapannya atau di selobongnya ini itu harus dipaskan kalau ingin akurasinya nitik pakai peledam. Untuk harga teleskopnya sekalian ya. Untuk harga teleskopnya bisa lihat di samping ini harga tele-telenya. Aksesoris teleskop dari mulai harga 300 sampai 950. Dan juga harga pompanya juga ada di sini. Lengkap semuanya. Oke, untuk tes akurasinya ini kemarin itu sudah di tes lapangan. Untuk tes akurasinya bisa lihat video berikut ini. Oke, masih ada burung pipit lagi ya Pak Bah. Coba kita sas apakah kena. Oke, kena ya Pak Bah, jatuh itu. Oke, kena ya Pak Bos. Oke, kena ya kawan. Kita tambahin lagi. Oke, itulah tes akurasi dari si Bulang Mas Ceku atau tukang tes senapan. Itu sudah mendapatkan buruan burung pipit ada 5, tapi sayang yang ditemukan cuma satu, yang empatnya temangsang. Tes akurasinya, tes lapangannya itu si Dewi si Bulang menggunakan predator ini kawan. Predator mini tumbuk 38. Dan ini ringan sekali kawan. Tangan satu aja kuat ini. Oke, itulah sedikit review dan tes akurasi lapangan dari predator tumbuk 38 mini. Untuk yang minat dengan senapan ini dengan akurasinya yang mantap itu bisa hubungi nomor adminnya dari admin 12345 dan insya Allah sampai 10. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Untuk info selanjutnya akan direview dengan rekan-rekan CVA Sodor dari saya admin 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, salam jedor.